kurmaku ini merupakan produk sari kurma terbaik yang terbuat dari sari pati kurma asli pilihan dan dipadupadankan dengan madu berkualitas tinggi. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Berikut informasinya. Agar Anda bisa mendapatkan manfaat yang maksimal dari sari kurma-kurmaku ini, Anda harus mengetahui aturan dan cara konsumsi dari sari kurma-kurmaku ini. Berikut penjelasannya. Untuk anak-anak, konsumsi sebanyak 2 kali 1 sendok makan harinya. Untuk dewasa, 3 kali 2 sendok makan perharinya atau sesuai selera. Cocok dikonsumsi dengan roti tawar, campuran untuk air hangat dan susu. Produk kurmaku ini sangat aman dikonsumsi oleh ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita. Untuk cara penyimpanannya sendiri, simpanlah di tempat sejuk dan hindari terkena sinar matahari langsung. Jika Anda ingin merasakan secara langsung khasiat dari kurmaku ini, silahkan lakukan pemesanan kepada Herbal Melayu Deli dan dapatkan berbagai keuntungannya, yakni kirim barang dulu, baru transfer pembayaran. Barang asli, bergaransi dan stok terbaru. Garansi uang kembali jika barang tidak sampai. Dilayani oleh admin profesional dan handal. Packing aman, rapih dan gratis. Cara pemesanan sangatlah mudah. Anda tinggal mengirimkan format pemesanan yang berlaku sebagai berikut. Ketikan HMD-KU, jumlah pesanan, nama Anda, alamat lengkap, nomor telepon atau HP. Lalu, kirimkan format pemesanan Anda bisa melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 085294244663. Contoh pemesanan HMD-KU 4 botol Anissa Amalia, Jalan Cicendo, nomor 12 Kelurahan Pasir Kaliki, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung. Nomor HP 081 sekian sekian sekian. Lalu kirimkan format pemesanan Anda ke nomor 085294244663. Catatan, setiap pemesanan wajib mencantumkan kode produk untuk mempercepat proses pelayanan. Pemesanan yang tanpa menggunakan kode produk tidak akan kami proses. Kode produk kurmaku yakni HMD-KU. Disclaimer produk, kurmaku merupakan produk kesehatan yang telah mengantongi legalitas resmi. Adapun, untuk reaksi dan khasiat kurmaku setelah dikonsumsi akan berbeda-beda pada setiap individunya, tergantung kondisi tubuh, tingkat keparahan penyakit, juga keteraturan konsumsi.